Hai sahabat Jam Vlog, kembali lagi sama gue Antoni Saputra. Nah hari ini capek banget, sudah lama tidak terlalu berjibaku dengan urusan merapikan tempat ini karena biasanya ngonten di luar. Tapi hari ini kiper gue izin karena sakit. Mungkin semalam kita geber untuk isi media filter dari glass pond yang kemarin kita isi, gitu sahabat Jam Vlog. Jadi hari ini gue memberikan makan ke semua ikan-ikan gue. Rutin harian, kemudian gua bersih-bersih sedikit karena memang setiap harinya gua minta Andra bersihkan meja, kursi, lantai segala macamnya. Jadi tuh apa yang gua minta dia bersihkan hari ini gua kerjakan. Jadi nggak cuma suruh dia doang, tapi ketika dia nggak masuk memang itu yang harus dilakukan di tempat ini. Jadi tuh tadi mulai mandiin si kura-kura, habis itu mulai, jadi tadi itu nggak dijemur karena nggak ada matahari, jadi cuma dimandiin pakai air agak-agak hangat gitu. Jadi kemudian siapin makanannya si kura-kura darat, si Jamie dan Jema. Kemudian setelah Jamie dan Jema makan, nyalain lampu UVA, UVB untuk menggantikan sinar matahari karena tadi pas dia mandi nggak kejemur. Lalu sikat-sikat si kura-kura Brazil ini, walaupun dia cuma kura-kura Brazil, tapi kemarin itu sempat kena mineral dekosit. Nah, sekarang dia ini udah mulai agak hilang nih mineral dekositnya. Ini udah mulai dikit-dikit, karena sikatnya pelan-pelan, nanti lama-lama juga hilang, menurut Audrey. Kemudian tadi udah dikasih makan juga si kura-kura Brazil ini, habis itu lanjut kasih makan ke beberapa ikan-ikan Jam Vlog, mulai dari Jam.
Ikan-ikan pembesaran hibas itu sudah mulai besar. Jadi kalau semuanya tetap ditaruh di sana, nggak akan bisa besar. Ataupun takutnya kepadatan. Jadi gue taruh di ujung sana, tapi yang di tank bawah, itu di tank bawah situ. Jadi dipisah dulu sementara sebelum nanti gue pindahkan juga ujung-ujungnya ke jam tank. Semua yang pembesaran itu gue mau masukin ke jam tank dulu. Karena belum langsung gue beli skimmer, nggak ada duit. Skimmernya mahal. Jadi gue besarin dulu bibas-bibasnya. Nanti satu jam tank, semua ikan-ikan yang gue besarkan di jam tank nantinya, bibas yang kecil, nanti ada ikan-ikan lain yang gue besarkan di sini, satu tank gue akan jual ke satu pedagang atau ke beberapa pedagang. Intinya ambil borongan, males juga jual di ecer. Nah itu nanti setelah dijual buat tambah-tambah beli skimmer. Jadi ikan ini, semua yang ada di jam tank ini nggak akan gue jual, tapi gue taruh di sini.
gua akan taruh di glass pond. Nah ini airnya masih kita putar terus. Semoga bisa cepat bening dan cepat bisa kita pakai. Kemudian, nah jadi tuh selama dulu kemarin itu pengerjaan glass pond ini, bagi akuarium bagian sebelah sana itu nggak bisa rutin kita WC karena adanya proyek ini jadi agak susah untuk WC ke sana. Setelah ini jadi baru mau di WC tadinya, baru mau diberes-beresin, tapi Andra sakit. Nah sahabat Jam Vlog, ini yang tadi gue bilang di seberang, kalau daerah sini tuh tadinya kurang terjamah karena adanya pembangunan glass pond ini, di sini tuh kurang terjamah, tetap cuma dikasih makan doang tapi tidak di WC. Alhasil karena yang atas gue pakai lampu tanning, ini tuh lebih cepet kayak hijau atau apa nih, ini kayak keruh sih, bekabut. Jadi karena nggak di WC ini udah keruh, agak kecoklatan mungkin, atau tadi sih sebenarnya nggak begini keruh, gua gosok jamurnya yang ada lumutnya yang ada di kaca depan, jadi agak keruh begini. Tadinya sih enggak. Jadi nanti ini besok gua akan WC. Nah ini di bawah tuh juga kasih makan. Nah ini di sini ada dua ekor pari gua yang menurut gua patternnya bagus. Cuman nggak tahu kelihatan atau enggak nih sahabat Jam Vlog. Nah ini patternnya bagus. Nah yang tadi di situ tuh yang di, agak di belakang itu patternnya juga bagus sahabat Jam Vlog. Ini ada si Dracula, ada tiga ekor si RTC Platinum, yang satu di belakang, yang dua di depan. Nah ini ada arwana silver albino. Kemudian ada perot Santa, ada Odoi Pike, ada kapiat balon, ada si ikan Dracula, apa namanya? Payara. Nah ini motor pertama kali gua. Ini belum gua apa namanya? Belum gua sikat ini, apa belum gua lap kacanya. Jadi agak begini dah. Nah ini ada motor pertama kali gua, sampai sekarang masih ada. Ini menurut gua sih udah cukup besar motornya. Habis itu ada ini, nanti gua motor di jempeng ini si silver albino, tapi dia king. Harusnya yang tadi juga king, cuman gagal jadi king, nggak tahu kenapa. Ini yang benar-benar jadi king. Habis itu ini ada das kecil, nanti kita mau taruh di jempeng sekalian kita besarin bareng si pibas gitu. Jadi ada apa lagi, ada Oscar, habis itu ada si Wolfish Malabar, proses Malabar, jadi dia agak bisa dikonteng si Malabar. Kalau Aymara yang galak banget itu. Nah, kemudian di sini ada Barka, cuman ngumpet di belakang. Nah, nanti pas dia keluar nanti gua stock shot di sini ada Barka. Nah, di sini ada si Tigrinus, gua pisahkan dan gua sendirikan supaya dia nggak saling santok dengan si Tiraiba. Si Tiraiba filamen posum. Jadi kan sama-sama sudah lumayan besar, jadi nggak saling santok, takutnya tempatnya kecil di dalam, jadi saling santok. Ini gue pindahin di sini dulu sementara. Nah ini, di sini lampunya pecah semua nih, belum gue beli lagi, nanti baru gue beli lagi lampunya. Nah ini tuh, di sini yang pibas-pibas di tank 2 meter yang gue pisahin ke sini. Jadi gue split, gue bagi dua supaya si ikan atau si tanknya nggak kepenuhan, nggak overpopulasi gitu sahabat Jam Vlog. Jadi nanti ini kita mau bereskan. Nah, enaknya di sini nanti kalau misalkan nanti gue sudah ada waktu, nah ini mau gue bangun meja, sampai di sini, ini mau gue bangun meja sampai di sini. Jadi kita bisa duduk di sini, duduk di areal sini, sambil ngelihat ke kolam ikan sini gitu sahabat Jam Vlog. Jadi kita bisa duduk sini, duduk sana, duduk di mana-mana pun bisa, terserah mau duduk di mana aja, yang penting bisa melihat ikan-ikan yang kita punya. Oke sahabat Jam Vlog, jadi hari ini gue cuman kasih makan juga, harusnya WC sih, cuman karena memang gue ada janjian konten di luar dan udah mepet banget, alhasil gue cuma kasih makan. Mungkin besok seharian gue nggak ada janji, besok seharian gue akan kuras semua akuarium-akuarium gua, akan gua sifon, akan gua WC, kemudian gua akan beres-beres, gua akan rapi-rapikan tempat di daerah sini.
Nah di sana tuh udah mungkin ada sekitar 3 mingguan nggak ganti air. Gitu sahabat Jam Vlog, nanti kita bereskan semuanya sampai akuarium Barca aja udah coklat banget itu. Jadi nanti kita rapikan lah pelan-pelan. Kemudian gua kasih makan ikan yang ada di dalam, dari mulai hiu, piranha. Nah ini satu, menurut gua kenapa istri gua bisa mendukung gua untuk pelihara dan terus membangun tank-tank seperti ini. Gua berprinsip bahwa kalau gua sudah selesai ngurusin ikan-ikan gua mau tempat gua bersih, nggak bau amis, dan juga nggak kotor. Jadi segala sesuatu yang gua bongkar, segala sesuatu yang berantakan akan gua rapikan kembali setelah gua selesai ngurusin ikan-ikan gua. Mulai dari cuci-cuci kain yang udah bekas dipakai supaya nggak bau, disikat-sikat kain-kainnya supaya nggak kotor. Kemudian ngepel lantai pun gue lakukan supaya lantai tidak kotor dan juga nggak bau amis. Jadi anak-anak mau main di sini nantinya nggak kepleset karena bau apa? Karena basah gitu sahabat Jam Vlog. Jadi gitu, sedikit sharing, sedikit gunda gulana ketika kiper gue nggak masuk. Jadi ini kayak ibaratnya si Andra ini, si Bro Andra ini ngetes gue. Sebelum gue pulang kampung, gue tes lu dulu dah. Gue izin, mungkin ya si Andra begitu. Tapi memang sih sakit sih, tadi dia sempat datang ke sini sebentar karena nggak tega liatnya ya, disuruh pulang sama istri gue. Tadi dia tetap mau kerja, matanya sudah sembab-sembab, bengkak. Pokoknya nggak enak badan banget lah dia. Alhasil disuruh sama istri gue istirahat, gue tadi lagi tidur. Jadi dia pulang tidak istirahat. Tetap begitu gue bangun tidur, langsung gue gantikan kerjaan dia. Tapi nggak bisa full karena gue harus tetap ngonten. Jadi demi konten gitu. Besok kita baru rapikan semua yang ada di sini, baru kita beres-beres lagi. Gitu, sahabat Jam Vlog, konten kita kali ini ya namanya kita resiko punya ikan, resiko kita memelihara ikan tentunya capek dan juga tentunya harus dirawat. Gak bisa begitu kiper yang nggak datang ya udah puasa dulu. Begitu kiper yang nggak datang ya udah besok aja. Gak bisa. Kalau dia sakitnya 2-3 hari, masa ikan kita nggak kita rawat 2-3 hari? Tetap itu harus diutamakan. Jadi tadi gue juga reschedule konten gue, tadi harusnya siang gue mundurin ke malam supaya gue sempat untuk mengurus ini semua dulu baru gue konten. Jadi nggak ada yang gue kesampingkan gitu sahabat Jam Vlog. Oke, gitu aja konten kita kali ini. Jangan lupa tetap dukung Jam Vlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang tahu tentang Jam Vlog. Oke sahabat Jam Vlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.